Selamat pagi dari penginapan. Langsung memandang Gunung Kawah Papandayan. Semalam hujan, jadi nggak bisa hunting Milky Way dan kabutnya tebal banget. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain. Jam segini lumayan sih katanya kalau ya seperti biasa kalau di gunung atau di atas gunung kalau hujan tuh pasti dingin, anget ya penginapannya. Ini juga lumayan nggak gitu dingin, nggak sedingin kemarin sore. Oke, habis ini sarapan saya akan mendaki ke atas. Kita kayak gimana kondisinya ya. Oke, sampai ketemu nanti di trekking. Sekarang udah apa? Maksudnya udah turun hujan, nggak terlalu dingin sih Pak. Dengan Pak Joni, front office. Normalnya kalau untuk musim kemarau itu kena di 10 atau 8. Sekarang? Kalau sekarang kalau di musim hujan biasanya normalnya 15. Normal 15. Kalau camping mesti pesan berapa lama sebelumnya? Jauh-jauh hari juga kalau udah frequent lebih bagus juga. Oh gitu. Iya. Oh, oke. Okay. Tenda ada atau kita bawa juga nggak apa-apa ya? Tenda kalau misalnya bersiapkan di sini ada juga Pak. Tapi kalau misalnya Bapak mau bawa sendiri silakan. Kita juga nggak mengharuskan Bapak ngambil tenda dari kita. Kalaupun misalnya Bapak per orang berapa kalau groundnya? Tadi 65 ya kalau salah ya. Kalau untuk tiket campingnya hari weekday, weekday 55.000. Untuk per orangnya. Kalau untuk hari weekend 65.000. Weekend 65. Oke. Oke, kalau sama tendanya? Kalau tendanya di sini pakai ada tenda VIP, ada tenda biasa. Jadi misalnya yang kapasitas 3 orang yang ini, kalau tenda biasa maksudnya itu enggak. Ini yang biasa ya? Iya, itu 250. Oh, kalau yang itu yang kalau VIP itu maksudnya kita udah pakai kasur. Oh ya. Kasur, ya. Itu berapa? Kalau untuk VIP-nya ukurannya kalau untuk kapasitas 3 orang, pasti. 4,5 tuh per orang. Enggak, per satu tenda. Oh, per satu tenda. Ya, untuk kapasitas 3 orang. 3 orang. Ya. Oke deh. Makasih ya Pak. Ya, mari Pak. Bener gak sih airnya anget? Wah, airnya anget. Nah, kalau bertenda di sini, saya lanjutkan ya. Bertenda di sini, toiletnya ini. Tapi toiletnya nggak air anget kayaknya. Bersih sih toiletnya. Toiletnya air dingin kayaknya. Ini yang tenda biasa katanya. Saya suka dengan tempat ini karena cantik ya, rapih, bunga-bunga, ada luwes. Kabut. Sekarang jam 5. Suhu cukup dingin banget. Seperti ini harganya 2,5 untuk semuanya all in. Mungkin yang VIP itu yang gede itu tuh. Nah, yang ini itu 4,5 tapi juga untuk all in. Jadi dihitungan bukan per satuannya. Dingin. Dinginnya enak. Airnya ngebul banget. Tapi sayang ya. Panas banget. Ngebul. Panas. Tapi mungkin
sedikit catatan buat TWA, please kurangi sampah plastik karena membuat tempat jadi jorok sampah plastik. Jadi sebisa mungkin manajemen bisa memberitahukan kepada pengunjung ataupun karyawan untuk tetap membuat lingkungan bersih tanpa ada sampah, karena sampah itu menjijikan, serius geli kalau lihat ada sampah di mana-mana. Sebenarnya ini harusnya tempatnya kan tempat keren ya, alami gitu. Sayang banget gitu kalau banyak sampah bertebaran, sayang banget asli. Jadi cobalah dikurangi sampah-sampah plastik. Saya akan coba trekking sebentar ke sini. Ada apa? Sebentar aja. Karena saya butuh pergerakan. Apakah dengkul saya masih kuat untuk sosok trekking? Harusnya masih kuat lah ya. Oh my god. Holy shit. Keren banget bro, asli. Oh my god. Nih. Air panas, aliran air panas ngalir ke sana. Itu air kolam renangnya. Oh my god. Keren banget asli. Keren. Sayangnya menyarankan tuh termasuk orang yang gak bisa trekking. Dia anak kota. Sorry sambil ngongso kesana. Dia tuh anak kota banget yang susah diajak trekking. Bisa sih, tapi ngomelnya 7x70 keliling. Oke. Sip. Keren banget pemandangannya. Damn. Itu penginapan saya yang ini nih. Papandayan memang keren ya. Salah satu gunung wisata yang bisa kita kunjungi dari jarak dekat. Kompet tuh Gunung Gede, Cikuray, Gunung Guntur, dan gunung-gunung di Jawa Barat lainnya agak berat untuk di trekking. Papandayan harusnya dikelola sama orang yang concern sama lingkungan, jadi dia gak merusak lingkungan termasuk sampah-sampah. Oke, habis ini saya akan turun lagi dan besok akan explore lebih jauh lagi. Oke. Masuk ke tempat berendam 25.000 per orang. Hah? Luas ternyata dalamnya? Ya lihat aja kolamnya. Wah. Oke, tempat berendam. Mau berendam di mana, bro? Berendam di mana? Ya, mau yang mana? Tunggu. Nah, ya udah sama Raka berendamnya. Tunggu Raka ganti baju dulu. Coba yang atas, yang atas, yang atas. Ini lebih dalam kayaknya. Ini lebih dalam kayaknya. Iya, tapi ada yang dikeluar. Waduh, panas banget. Yang ini panas, mungkin yang ini lebih hangat. Coba. Coba sini. Ya, ini lebih hangat.
Habis trekking ke gunung, relax berendam di sini. Air panas langsung dari kawahnya tuh, pakai selang. Panas sih. Suhunya enggak tahu berapa. Mungkin 45 kali ya. Sampai ngebul. Oke, sampai ketemu di jalan-jalan penginapan berikutnya ya. Udah selesai naik gunung sebentar, nginep, berendam. Sekarang kita akan asap strawberry. No, sate marangi. Kita akan ke terserah kamu deh, kamu mau makan asap strawberry, mau makan apa? Asap strawberry. Mau makan apa? Bebek. Enak kan dia bebeknya? Mau asap strawberry, enak kan bebeknya? Mau. Oke, sampai ketemu Papa Dayan di hari berikutnya. Bye Papa Dayan. Bye Papa Dayan. Apa? Iya sih. Satu hal yang kita hindari karena kita udah memahami konteks kurang lebih. Satu coklat jatuh. Ya udah enggak apa-apa. Tinggal satu. Ya udah. Tadi bukan coklatnya banyak, ada di mana lagi? Udah habis. Satu lagi nih, kantongnya itu hijau tua. Ya satu. Yang satu aku gak suka. Hershey kamu nggak suka? Dia nggak suka yang putih. Oh ya. Sorry, ya udah. Jadi kita makan nabati aja nih, Ting. Enak nih. Oke, okay. Karena kita sedikit hidup sehat, jadi kita menghindari Indomie dan mie instan lainnya sebisa mungkin. Jadi kita nggak ngajarin anak kita makan mie instan. Walaupun di tempat dingin begitu menggoda banget ya. Oke, let's go, kita meluncur pulang. Sampai ketemu di jalan-jalan berikutnya. Can you drive so slow? Why? Right.
tadinya itu kawah, meletus jadi meledak ketutupan sama itu apa batu-batu. Kan kalau kamu ke pusat kawahnya kan bisa ada lingkaran bulat gitu ya. Nah ini tuh udah ketutupan batu lagi. Nah nanti kalau misalkan di bagian bawahnya itu udah nggak kuat lagi, dia akan menyeruak ke atas, memberikan tekanan yang dahsyat, nanti meledak lagi, itu bikin kawah baru lagi. Jalur keluar, salah satunya melalui gunung. Gunung itu sebenarnya corong magma dari atas, dari dalam perut bumi, cerobong lah istilahnya. Soalnya kalau misalkan nggak ada cerobong gitu, bumi bisa meledak dong, walaupun mungkin ya gimana caranya ya, tapi karena ada cerobong itu, jadi energi yang di dalam bumi itu, inti bumi itu tersalurkan. Gitu bro. Kayak aku bikin ini. Aku punya botol nih. Ya. Terus di situnya bolongan dikit. Kan itu kalau aku letusin kan kayak gunung meletus gitu kan. Terus kamar ini tuh di kamar mandi kalau siang. Ya. Soalnya gini, kalau tekanan di bawah itu sangat kuat, kemudian nggak ada jalan keluar, ya itu akan meledak. Itu pun bumi meletus adalah salah satu mekanisme bumi untuk menyalurkan energinya keluar. Seperti bisul lah, butuh dikeluarkan. Ya, kamu kalau lagi demam juga butuh keringetan, Ting. Nah, iya. Iya, aku kayak gitu meletus. Iya. Tuh kota Garut di depan kita. Ada di kota nginepnya. Di cottage gitulah. Oke. Kita akan nyetir ya, karena acara jalan-jalan udah kelar. Jadi kita udahin dulu si mengabadikan perjalanan kita. Karena selanjutnya tinggal pulang menuju Jakarta. Oke. Sampai ketemu di jalan-jalan ringan berikutnya dengan pembahasan yang enggak gitu berat, bahkan enggak ada bahasannya. See you. Ciao, Arai. Ciao. Tetap nasi tutup, Ting.